teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak Bama ulang tahun dan dia itu suka lupa ulang tahunnya. Nah itu kesempatan buat kita untuk ngasih surprise. Di kulkas sudah ada kue dan anak-anak cewek udah antusias banget. Kakak Bama juga lagi ada di dalam kamar karena dia lagi siap-siap mau sekolah. Ikuti terus surprise kita buat ulang tahun kakak Bama. Pasang kuenya ya, rapihin dulu. Mana tuh anak-anak cewek? Biasanya mereka yang suka semangat, tapi lagi siap-siap pakai seragam. Ruby punya ide buat ngasih makarun. Nih dia makarunnya. Ada. Aku kasih satu coklat. Ini gak apa-apa deh. Oke. Di mana? Ini apa? Yang mana yuk? Yang mana? Ini aja coklat itu ini? Hancur. Yang ini apa yang itu? Apa yang ini? Ini mau. Iya deh. Oh ini. Ini aja deh. Enggak cocok. Biar cocoknya coklat. Yaudah. Di sininya aja, Bu. Udah ini aja nih. Nanti kalau dia ngejomplang nih, Mas. Lagunya Selamat Ulang Tahun apa Happy Birthday ya? Neng. Ayah nyiapin lagunya Selamat Ulang Tahun apa Happy Birthday dah. Bapak di kamar, Bu. Barakallah fi umrik buat kakak Bama. Peluk dulu kakaknya. Semoga kakak sehat selalu, panjang umur, karir pendidikannya bagus, kedepannya bagus ya. Kakak selalu jadi anak yang solih dan sehat. Kakak bisa mendapatkan cita-cita kakak ya. Masya Allah. Dan selalu jadi anak yang solih dan bersyukur. Amin. Oh ini nih. Oh iya. Om Iman sampai pakai batik loh. Peluk dong Om Iman, dikasih doa. Dalam hati. Kenapa sih kakak setiap tahun selalu lupa sama ulang tahun kakak? Itu kapan gitu? Karena kakak nggak tahu hari ini tanggal berapa. Oh kakak kan anak sekolah, biasanya kalau anak sekolah kan tahu. Kakak tahu ya Senin sampai pokoknya dari seragam tapi tanggal enggak. Oh gitu. Jadi teman-teman setiap tahun kakak Bama itu kalau disurprisein tuh kita selalu berhasil karena dia tuh nggak ada tanda-tanda, nggak punya feeling kalau besok tuh dia ulang tahun gitu. Jadi semuanya berjalan kayak hari-hari biasa, nggak kayak curiga-curiga. Tapi kalau Beril. Setiap kita mau surprisein banyak gagalnya. Gara-gara dia buka kulkas, siapa tahu ada kue, buka kulkas tengah malam, buka pagi-pagi, buka. Terus nanti kalau udah ketemu ada kue dia senyum-senyum, pura-pura nggak tahu. Gagal. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih ya buat semuanya. Untuk teman-teman dan keluarga online semuanya, doain aku ya. Semoga bisa lebih lancar lagi sekolahnya, kesehatannya dan lain-lain. Oke. Dan doain aku semoga tetap solih dan istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dia pagi hari kita sebelum berangkat sekolah. Kita kasih surprise dulu ke kakak Bama. Alhamdulillah berhasil. Dan ini udah jam 7, waktunya udah sekolah. Ayo cepetan. Potong kuenya dulu buat bakal bunda. Yaudah, ntar potong. Siapa yang mau bakal ini? Mau, aku. Semuanya? Oke. Semuanya. Bekal-bekalnya ini. Bismillah. Tadaa. Jadi bekal anak-anak hari ini adalah ku.
kue ulang tahun kakak Bama. Ayo sekarang buru-buru, ke depan lari. Ayo Salim. Ayo bunda. Satu motor juga bisa tahu. Nah teman-teman, anak cewek dulu lah yang berangkat ya. Mari kita ke depan. Dah Beril, hati-hati ya sekolahnya. Kamu punya doa apa buat kakak Bama? Semoga kakak Bama panjang umur. Amin. Sehat selalu. Semoga kakak Bama juga keterima di SMA yang kakak Bama mau. Terus sehat selalu, panjang umur udah. Holly? Makin saling. Baik hati. Makin ganteng. Terus sayang sama adek. Iya. Bener. Tuh kakak Ubi udah ngeburu-buru, tapi dia lupa bawa gitar. Beril cepetan. Ini jam 7 teman-teman. Hey! Kamu punya doa apa buat kakak Bama? Semoga kakak panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan makin soleh. Yeah. Hati-hati, pegangan. Bismillah, hati-hati ya Om. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Oke, anak-anak cewek di kloter pertama udah berangkat, tapi karena ini udah jam 7, jadi Bunda harus nganterin Bama. Biasanya kalau anak cewek itu berangkat, nunggu Om Iman, baru kakak Bama tuh berangkat. Cuma karena ini udah mepet waktu, jadi Bunda harus nganterin kakak Bama dulu sekolah. Nah, sekian dulu teman-teman. Itu dia pagi hari kita yang super-super hektik, karena kita punya banyak rencana, tapi waktunya ternyata sangat terbatas. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton. Kita mohon banget doa dari kalian semua, khususnya buat kakak Bama, dengan doa-doa terbaik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga doa baiknya kembali ke kalian semua. Oke, teman-teman, kami pamit dulu. Terima kasih banyak buat kamu semua dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, nganter dulu.